Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kabar menggemparkan dunia hiburan di mana rumah tangga didakwa mula goyah. Mas Idayu beri penjelasan. Penyanyi dandut Mas Idayu menafikan sekeras-kerasnya dakwaan sebuah portal yang melaporkan rumah tangga yang baru dibina bulan lalu sudah mula goyah. Menerusi hantaran video di laman Instagram Mas Idayu atau lebih mesra membahaskan diri sebagai mami berkata, dia berasa terkejut apabila membaca berita yang disampaikan oleh peminatnya. Mami rasa tak perlu kot menumpang populariti semata-mata nak naikkan page korang. Apa yang mami marah bila keluarnya tajuk baru bahagia, takkan dah duka mami baru mendirikan rumah tangga. Mami tengah fikir apa korang nak sebenarnya. Mas Idayu berkata barangkali dakwaan tersebut tercetus apabila dia memuat naik status berbaur sedih di laman Instagram. Dari dulu kot, mami suka letak caption sedih, happy dan kelakah korang tak tengok ke sebelum tu atau ambil tahu. Kenapa tak tanya mami dahulu apabila nampak hantaran berkenan berat sangat ke benda tu sampai korang bodoh sangat tak tulis benda-benda macam tu dalam tak sahih, tak kenal pula. Tadah apapun, mami okey je, jangan buat cerita bodoh. Kalau nak tahu tanya, tapi kalau seorang itu mahu kongsi atau tidak, tak jadi mami, tak jadi masalah kerana itu hal peribadi mereka. Mami ada keluarga, suami ada keluarga, apa korang ni dah kemaruk nak viral, katanya lagi. Dalam masa yang sama, Mas Idayu menyatakan dia dan suami Muhammad Sufian Isha berada dalam keadaan baik dan bahagia. Mas Idayu dan Sufian mendirikan rumah tangga pada 16 September di Event Hall Kuil City Mall Kuala Lumpur. Terdahulu penyanyi lagu Robek Hatiku itu pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon Aman Grasika pada 1997 dan bercerai pada tahun 2006. Hasil perkawinan itu dikaruniakan seorang anak perempuan, Nur Dayini Ashika, yang kini berusia 25 tahun. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.